Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore tadi Bupati Karawang Ibu Dr. Selika Nur Hadiana yang biasa disapa Teh Seli melantik sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang. Saya ucapkan selamat kepada semua pejabat yang dilantik, baik yang mutasi maupun yang promosi. Semoga di tempat yang baru atau di jabatan yang baru bisa lebih baik lagi dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara. Pesan saya dan sekaligus sebagai pengingat bagi diri saya pribadi adalah jangan pernah lupa dengan nilai pokok, jangan pernah lupa dengan prinsip pokok, dengan falsafah dasar bahwa kualitas kita tidak ditentukan oleh jabatan kita, melainkan oleh bobot pengabdian kita, bobot kontribusi kemaslahatan yang kita persembahkan kepada masyarakat. Karena itu, tidak terlalu penting sebenarnya posisi jabatan kita di mana, karena yang paling penting adalah kita mengukir sejarah kebaikan seperti apa selama kita menduduki sebuah jabatan. Nah, atas dasar semua ini, saya kembali mengucapkan selamat kepada semua pejabat yang dilantik, selamat membuka lembaran pengabdian baru yang lebih baik lagi, sejak saat ini dan seterusnya, hingga ke titik kulminasi puncak pengabdian maksimal yang bisa dicapai. Percayalah, yakinlah, Allah Maha menyaksikan apapun yang kita lakukan, baik yang bisa dijangkau oleh pandangan manusia maupun yang tidak. Dan pada saat yang sama, yakinlah bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan takdir terbaik bagi kehidupan kita. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Barakallahu fiikum.